awal sampai habis wageng. Saatnya aku nyebur karena ini badan udah panas sekali wagengnya. Oke, okay, oke, okay, siap. Oke, wageng, air panasnya sedikit panas. Makasih ya we udah kalian klik video ini. Tapi jangan lupa ya we klik tombol subscribe. Karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kalian bikin aku makin bersemangat bikin konten yang bermanfaat, beredukasi, dan pastinya paling paten. Ingat, subscribe itu gratis, nggak bayar. Selagi gratis, buruan kalian subscribe. Nanti kalau udah bayar, pusing pala kalian. Ingat ya we, subscribe itu gratis. Subscribe itu gratis. Selamat menonton, sedap. Ini ada kolam ikan. Tepatnya di lobi ya. Terus ada lounge-nya. Kalau suka nunggu-nunggu kawan ya wageng. Ada kolam ikan. Aku juga nggak tahu ini apa. Ya wageng ya. Kalau wageng suka nunggu kawan, nunggu pacar, nunggu selingkuhan, biasanya POD-nya di sini wageng. Lounge. Kita bakal naik lagi. Ayo wageng. Sekarang kita bakal ke kemana ya? Aku juga nggak tahu ini. Function room. Terang. Lantai 17 ya. Lantai 17. Kolam renang. Mau kolam renang ya? Boleh, ini ada kolam renangnya, ayo oke, siap. Kolam renang? Iya, oke, siap. Jadi barusan tadi orang hotel ngomong wageng bahwasannya nggak boleh seluruh area itu diambil wageng. Jadi kesian sekali ya. Jadi aku nggak bisa bongkar keseluruhan ya wageng. Tapi kalau aku harus bongkar semua isi hotel di sini, apa-apa aja yang ada di sini, aku harus pakai izinnya wageng. Cuma aku juga males ngurusnya. Sebenarnya bisa aja diurus izinnya untuk bongkar semua tentang hotel ini ya wageng ya. Tetapi aku akan kasih tahu apa-apa aja aktivitas yang aku pakai buat kalian ya wageng. Jadi biasanya aku mau pakai kolam renang. Oke wageng. Sekarang kalau aku mandi, aku harus buka baju wageng ya. Jadi aku harus ambil baju gantiku. Baju ganti ada di hotel. Oke wageng, siap. Ambil. Oke. Wageng, hitungan ketiga kita akan berenang wageng. Gak ada teman yang nemenin kita berenang wageng. Tapi gak apa-apa wageng, aku bisa nemenin wageng ya. Oke wageng, terima kasih buat kalian udah nonton videoku dari awal sampai habis wageng. Saatnya aku nyebur, karena ini badan udah panas sekali wageng ya. Oke, oke, wageng, siap wageng. Jadi wageng, buat kalian kalau penat ya, banyak kerjaan wageng, nggak apa-apa wageng itu istirahat, liburan di hotel sekali-sekali ya wageng. Karena kenapa? Sambil menikmatin fasilitas hotel wageng ya wageng. Siap ya wageng. Jadi wageng, kalian yang punya komentar cocoknya apa yang cocok lagi aku bongkar nantinya wageng, kalian harus komen di bawah. Karena kenapa wageng? Begitu aku ada kesempatan, aku pasti akan balas komentar kalian. Dan aku pasti buat, kenapa wageng? Karena begitu aku ada waktu untuk membalas komentar kalian, aku akan balas. Dan begitu juga kalau aku ada waktu untuk membuat konten itu, aku bakal buat konten itu ya wageng. Jadi ini sesuai permintaan kalian wageng. Kemarin ada yang komen, aku sempat baca bahwasanya dia pengen dibongkar kamar hotel bintang 5. Ini dia konten. Ya wageng, kalian udah tengok tadi kamarnya. Ada kolam renangnya juga ya wageng. Segar gitu ya, geng, ya. Pokoknya sedap lah wageng, sedap. Nah wageng, terima kasih buat kalian yang ngeklik video ini. Terima kasih ya wageng. Terima kasih juga buat kalian yang udah subscribe channel ini wageng. Kenapa? Dengan kalian subscribe, semakin berkembang pasti channel ini ya wageng. Karena apa? Karena semakin banyak kalian subscribe wageng, aku semakin bersemangat bikin konten wageng. Serius wageng, gak bohong nih wageng. Serius ya wageng. Gak bohong aku wageng, serius sekali ya. Sekarang habis kita berenang, aku bakal tunjukin lagi ke kalian. Apa lagi ya? Kalian mau tahu? Kalian ikutin aja video. Oke wageng, let's go.
Oke lah geng, sekarang mandi-mandinya udah siap ya dari kolam renang. Jadi kalian harus tahu ya bahwasanya di sini juga ada banyak kolam renang. Tengok, kalian bisa tengok sendiri ya geng. Kolam renangnya cakep kali lah geng. Banyak orang ya, tapi ya karena aku tadi ketiduran, gak bangun pagi-pagi. Mungkin kalau tadi pagi lebih rame wah geng ya, tapi karena di atas jam 10 ya mungkin kalian bisa lihat sendiri ya geng ya. Terus yang mandi-mandi di sini cantik wah geng. Gimana videoku, ikutin terus videoku ya geng. Jangan kemana-mana. Shit. Jadi wah geng, seperti biasa ya wah geng, kalau mandi air panas itu sangat bagus untuk kulit ya wah geng, karena bisa membuat badan sehat ya wah geng ya. 1, 2, 3, aku nyelam ya wah geng. 1, 2, 3. Mari sekali wah geng. Oke, 1, 2, 3. Air panas sekali wah geng, siap. Oke, bagian air panasnya cukup panas. Oke, bagian. Sekarang itu berapa ya? Tidak ada, usah. Air dingin. Oke, bagian. Bagian air panasnya sudah siap. Ini ada steam room. Coba kita lihat dulu. Panas sekali, bagian. Oh my god. Ini steam room ya wageng. Jadi bau-bau aroma rempah-rempah gitu wageng. Kayak dikukus ya wageng. Ini sauna. Ini ada sauna. Oh my god. Ini ruangannya pun panas. Panas sekali wageng. Jadi ada sauna, ada steam. Kalau steam, bedanya steam sama sauna, uap air, ada uap air, terus panas wageng, terus ada bau rempah-rempah gitu wageng. Aku nggak berani masuk wageng ya wageng ya, sorry ya wageng ya, sorry kali ya wageng. Janganlah kalian suruh coba semua fasilitas yang ada di hotel ini wageng, kutunjuk-tunjukkan aja lah ya wageng. Oke, let's go wageng, siap. Mana lagi? Ini ada kamar mandi ya. Oke wageng, mandi dulu ya. Aku mandi dulu, jangan dicengok wageng, let's go. Oke wah geng, siap. Sekarang aku udah siap mandi wah geng ya. Kalian udah bisa lihat udah ganti baju. Sekarang udah selesai mandi tadi di kolam renang. Abis itu ada sauna, ada steam ya wah geng. Cuma aku gak nyobain. Kenapa sauna dan steam gak aku cobain? Karena kalau di steam tadi itu embun, cuma wangi-wangi rempah-rempah gitu wah geng. Terus kalau di sauna itu hangat ya wah geng ya. Oke siap. Gak nyobain kenapa wah geng? Karena gini wah geng, kalau kita gak terbiasa mencoba sesuatu nanti jadi aneh wah geng ya kan wah geng. Kayak aku berendam di air panas ya, mungkin karena aku udah pernah, udah sering ya wah geng. Cuma kalau sauna, kalau steam aku nggak kuat gitu ya. Oke wah geng, sekarang aku udah siap. Aku sama timku mau check out. Ya ibaratnya check out ya, ibaratnya aku mau cabut dari hotel ini dan mau melakukan aktivitas selanjutnya. Nah wah geng, terima kasih buat kalian. Nah wah geng, terima kasih buat kalian udah nonton video ini dari awal sampai habis. Dan terima kasih buat kalian wah geng yang udah subscribe dan support channel ini ya wah geng. Nah terima kasih juga buat kalian yang selalu berkomentar di kolom komentar aku wah geng. Ada pertanyaan buat kalian wah geng, kalian kasih konten apa yang cocok aku bongkar lagi selanjutnya ya wageng di bawah ya. Kalian komen di bawah konten apa yang cocok aku bongkar selanjutnya lagi wageng. Kalau aku udah waktu insyaallah aku bakal bongkar ya wageng ya. Oke wageng, aku udah bongkar-bongkar kamar hotel bintang 5 ini ya wageng, siap ya wageng ya. Nah terima kasih udah nonton videoku dari awal sampai habis wageng. Oke wageng.